Harapan saya kepada pengundi-pengundi di kali ini di Dewan Undangan Negeri Jengka ini, pertama saya dengan rasa rendah diri, dengan rasa penuh hikmah menyatakan bahawa jika sekiranya diberi peluang untuk terus mendapat diberi peluang untuk berkhidmat dalam Dewan Jengka bagi penggal yang ke-13 kali ini, ya. Dan sebenarnya bagi orang muda terutamanya, saya menghargai bahawa pandangan-pandangan mereka, tetapi dalam waktu sama saya berharap bahawa adanya kesedaran bahawa kali ini ialah penentuan bagi kita sebuah negara, ya. Dan saya berharap dengan apa yang telah pun kita terima, bersyukur kita kepada Allah kerana kita bagi kali ini mendapat seorang pemimpin yang sebenarnya telah mengambil perhatian kepada semua kategori orang muda, orang warga emasnya, wanita dan segala-galanya, kanak-kanak dan sebagainya. Saya berharap bahawa dengan harapan bahawa sekiranya kita melihat bahawa bantuan BRIM, bantuan lesen Satu Malaysia, dengan klinik Satu Malaysia yang telah ada dan baru di Jengka pun bakal beroperasi dengan program-program Satu Azamnya, dan juga bagi termasuk Felda pun memberi kemudahan bermacam-macam. Saya berharap bahawa sebenarnya ini untuk menggambarkan kita sebuah kerajaan yang sentiasa mengambil kira kebajikan. Dan sebenarnya harapan saya juga kepada pengundi-pengundi bahawa sebenarnya pertamanya pembangunan Jengka harus dilestarikan untuk akan datang, di masa akan datang, sebagai satu bentuk pembangunan yang lestari. Dan ini termasuk bagi perkara-perkara yang belum kita dapat selesai. Ada yang mengatakan isu, contohnya isu air. Dengan datangnya peruntukan sebanyak 62 juta di mana penggantian paip air telah pun berlaku. Sekarang kalau pergi ke setiap rancangan-rancangan Felda, di mana 11 pakej telah pun dibuat, ini juga dapat menyusahkan masalah air. Sekurang-kurangnya bagi kita, kerja-kerja ini sebenarnya telah pun dimulakan. Jadi begitu juga bagi perumahan. Kita sedar dan bagi orang-orang muda memerlukan kediaman yang lebih selesa. Walaupun sekarang ni untuk di peringkat Dun Jengka ada lebih kurang 7,000 rumah yang telah pun sedia ada, tetapi dalam proses pembangunan ada 1,800 rumah yang sedang didirikan, dan saya menyangkakan ini perlu ditambah, sekurang-kurangnya ada 4,000 lagi rumah untuk menggambarkan ini sebuah bandar yang sebenarnya sedang membangun. Dan bagaimana perkara ini boleh berlaku? Pertama, kalau di Felda, kita sedang merancakkan projek perumahan generasi baru Felda. Perumahan generasi Felda di setiap rancangan, dan saya dah menerima itu diangkat laporan oleh Felda sebanyak 72 hektar tanah untuk dikeluarkan daripada GSA. Dan begitu juga bagi di Bandar Jengka, ada lebih kurang hampir dalam sekitar lebih kurang dalam 400 ekar lagi pembangunan perumahan yang akan didirikan di Bandar Jengka. Jadi sebenarnya peluang untuk orang Jengka bergerak maju dan ada limpahan, memang pada saya tak ada masalah di sini. Dan dengan harapan itulah
saya mengatakan bahawa kita perlu memilih satu satu parti yang boleh diyakini membawa pembangunan, ya. Dan secara kebetulannya saya dipilih untuk membawa mandat suara rakyat dalam dunia ke kali ini, insyaAllah. Maknanya pada saya, sekali lagi harapan saya supaya diberi peluang untuk bersama-sama memikul tanggungjawab untuk memajukan Dun Jengke.